وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. باب فضل من تعرى من الليل فصلى. Bab keutamaan ataupun kelebihan orang-orang yang bangun malam kemudian solat. Ta'ara di sini pertamanya dengan makna bangun. Istayqadha, bangun malam. Yang keduanya ta'ara di sini, ta'ara di sini dengan maksud dia bangun berserta dengan bercakap. Sambil dia bangun tu sambil dia bercakap. Bercakap ini maksudkan di sini dia bertutur dengan membaca beberapa kalimat. Membaca beberapa ayat. Pertamanya tentang kelebihan sembahyang malam. Dia qiyamullah. Yang keduanya tentang zikir sambil dia bangun. Kan Rasulullah ni bila dia bangun, dia baca sebahagian daripada ayat Quran, sebahagian daripada zikir-zikir mengagung dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sunat. Selain daripada doa kita bangun tidur tu apa dia? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur, kan? Sambil bangun kita baca doa tu dan diikuti dengan beberapa zikir. Kita nak sebut apa? Subhanallah ke, Allah akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertamanya bila kita berdoa, kita nak melahirkan kesyukuran kepada Allah Taala. Allah Taala hidupkan kita kali yang seterusnya, tidak dimatikan kita di dalam keadaan kita tidur. Kerana dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala menyebut sebahagian daripada manusia bila dia tidur, Allah Ta'ala tarik nyawa dia ketika tidur. Sebab bila dia tidur, Allah Ta'ala pegang roh, pegang nyawa. Kadang-kadang dipegang terus tanpa dilepaskan balik, maka mati. Sebahagian orang mati dalam tidur. Sebahagian daripada orang dia bangun tidur, Allah Ta'ala lepas balik nyawa dia, roh dia. Lalu dia boleh menghidup, menjalani kehidupan sebagaimana biasa. Maksudnya dia boleh hidup lagi, dia dipanjangkan umur lagi oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab tu kita bila bangun tidur, kita kena ucap alhamdulillah berserta dengan doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah dia mematikan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah dia mematikan. Maksudnya dalam tidur seolah-olah macam kita mati. Orang buat apa pun kita tak sedar. Jadi dia hidup kali yang kedua. Dan kepadanya lah kita dikembalikan. Kepadanya, yakni kepada Allah Ta'ala, kita semua dikembalikan. Ayat Quran, kalau kita baca manusia dikembalikan ini, ada ayat turja'un. Kamu dikembalikan. Ada ayat yang Allah Ta'ala kata yurja'un. Mereka dikembalikan. Sebab apa Allah Ta'ala kata tak sebut tarji'una, kamu akan kembali bertemu Allah. Ataupun yarji'una, mereka akan kembali bertemu Allah. Walaupun bila kita baca, kita menghayati ayat Quran, kita baca dengan tadabur dan kita rojok pendapat ulama-ulama tafsir, manusia ini di sudut hakikatnya memang tak berani nak bertemu dengan Allah. Daripada cetusan hati sendiri, secara sukarela dia nak pergi temu dengan Allah Ta'ala, di padang mahsyar tak berani. Lalu turja'un, kamu dipaksa kembali, ditarik supaya berhadapan dengan Allah. Mereka dipaksa kembali dalam keadaan takut, gemetar, lantaran daripada dosa-dosa yang banyak dibuat atas dunia, kesilapan, kelalaian kita daripada mengingati Allah. Jadi takut nak bertemu dengan Allah. Kita takut nak bertemu dengan Allah. Jadi Allah Ta'ala kata turja'un wa ilaihi turja'un, ataupun wa ilaina turja'un, kepada kami, kamu dipaksa kembali. Nak tak nak mesti kembali. Sama ada dia pergi bertemu dengan Allah Ta'ala dengan bekalan yang cukup ataupun tidak mempunyai bekalan yang cukup, dia wajib mesti kena bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi berlaku pertemuan dengan Allah secara dipaksa pergi bertemu dengan Allah. Manusia nak lari, tak boleh lari. Jadi dalam tajuk yang telah diketengahkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu Ta'ala,
yang kita baca pada malam ini nak menunjukkan tentang apa dia? Pertamanya kelebihan sembahyang malam, yang keduanya bangun disertakan dengan zikir, ungkapan-ungkapan zikir ataupun baca-baca ayat Al-Quran. Dia ada kelebihan. Okey, terus. Hadatsana Sadaqah bin Qabli qala akhbarana al-Walid an al-Auza'i qala hadatsani Umayr bin Hanib qala hadatsani Jilalah bin Abi Umayyah qala hadatsani Ubadah bin Samit Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Ubadah bin Samit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ta'arwa min al-layli faqala, barang siapa yang bangun malam berserta dengan menyebut kalimah-kalimah zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika, ini yang Rasulullah sebut ni bila dia bangun kan, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia pelajar kitab lah ni, lah tu apa tu? Ha? Kita mengambil pelajar-pelajar kitab. Lah tu lah apa? Nafi jinsi. Tidak ada mana-mana Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan. Apa maksud? La ma'budu bihaqqin illallah. Tuhan tu memang ada. Tuhan terbahagi kepada dua, ilahul haq wa ilahul batil. Tuhan yang sebenar, Allah. Ilahul batil, maknanya sembahan-sembahan orang kafir. Sebab apa dipanggil Tuhan juga? Walaupun sembahan itu salah, Tuhan itu batil. Sebab, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tuhan-Tuhan itu, setiap yang disembah. Wahai Muhammad, adakah kamu tidak memperhatikan ada di kalangan manusia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Sepatutnya dia sembah Tuhan. Segala kata-kata Tuhan, arahan dan perintah Tuhan dipatuhi. Tetapi sebaliknya arahan hawa nafsu dipatuhi dan ditunduk. Maka seseorang itu dianggap telah menyembah hawa nafsu. Hawa nafsu itu dianggap sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah. Jadi, selain daripada Allah Ta'ala, ilahul batil, Tuhan yang salah disembah. Sebab itu di dalam kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah, apa maksud? La ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang layak disembah melainkan Allah. Jadi yang layaknya hanyalah sembah wahdahu, maknanya sendirinya, esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak syirik. Bila kata esa, tidak ada syirik. Tidak, Tuhan itu tidak berbilang. Walaupun menjadikan makhluk yang banyak, Allahu allazi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala lah yang telah menjadikan langit dan bumi. Dan apa yang ada di dalam langit dan bumi semua dijadikan oleh Allah Ta'ala, walaupun banyak, dengan satu Tuhan je. Allah Ta'ala saja yang menjadikan, bukan dengan berbilang-bilang dengan berbagai-bagai Tuhan. Okey, terus. Baginya lah kerajaan dan baginya lah segala pujian. Dan dia di atas sesuatu itu maha berkuasa. Qadirun, sirah apa kita mengaji? Sirah. Sirah mubalaghah kan? Sangat-sangat berkuasa. Bukan qadirun. Qadirun tu berkuasa juga. Tapi kalau qadirun, sami'un, basirun, dipanggil sirah mubalaghah. Dia ada lima lafaz. Yang menunjukkan sirah yang bersangatan. Maha berkuasa. Baginya lah kerajaan. Kerajaan ini adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kerajaan-kerajaan yang ada dalam dunia ini hanyalah pinjaman sahaja. Sebab itu dia tidak kekal. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah Taala boleh bagi kerajaan kepada sesiapa yang dikehendaki, dan Allah Taala boleh tarik kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang maha agung. Kerajaan-kerajaan dalam dunia ini hanyalah pinjaman daripada Allah. Walahul hamd, segala puji bagi Allah. Semua puji-pujian itu hanyalah milik mutlak Allah Ta'ala. Kita dah belajar dalam pelajaran kita yang lepas, puji-pujian terbahagi kepada berapa? Tak ingatlah. Siapa tahu? RM10. Puji-pujian terbahagi kepada berapa? Ha?
Bagi berapa? Empat. Sebut. Pertama. Okey, lambat. Puji makhluk kepada makhluk. Kita puji seseorang kan? Manusia puji manusia. Sebab apa puji seseorang? Kerana dia ada kelebihan. Puji makhluk bagi Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Puji Allah bagi Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala itu tentera yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Ta'ala puji Allah bagi makhluk. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbahu. Waminhum man yantazir. Wama baddalu tabdila. Sebahagian daripada orang-orang yang beriman itu rijal. Pejuang-pejuang Islam. Sebahagian mereka menepati janji mereka dengan Allah. Sebahagian mereka menunggu-nunggu janji. Mereka tidak ubah janji mereka dengan Allah. Di dalam peperangan, sahabat berjanji, sebelum berlaku peperangan ini kami, kalau berlaku sesuatu perangan ini, kami akan memperlihatkan kepada Allah bagaimana kami nak berjuang lawan, menentang orang kafir. Bagaimana kepantasan kami. Kecergasan kami menentang orang kafir. Akhirnya apa yang dijanjikan itu dia tunaikan. Sebahagian sahabat ini dia tunda janji, dia terlibat di dalam peperangan dia dan dia mati syahid. Lalu Allah Ta'ala kata, minal mu'minina rijalun sadaqu. Sebahagian daripada orang yang beriman itu orang yang benar janjinya terhadap Allah. Wa minhum man qada nahbahu, sebahagiannya mati syahid sebagaimana yang diidam-idamkan. Wa minhum yang man yantazir, sebahagian yang lain sentiasa menunggu-nunggu ketibaan syahid kepada mereka. Okey, semua pujian-pujian itu sama ada puji manusia kepada manusia, puji manusia kepada Allah, Allah kepada manusia, Allah kepada Allah, semua kembali kepada Allah. Sebab kita manusia ni tak layak menerima pujian. Kalau ada kelebihan kepada seseorang manusia, penyebab kepada orang puji dia, siapa yang bagi kelebihan yang ada kepada dia? Bukankah Allah? Allah yang bagi kelebihan yang ada kepada dia. Maka kita ni tak layak terima pujian. Sebab itu dalam golongan soleh, golongan salafus soleh ini, golongan salaf dulu bila orang puji mereka, kita sebut alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah dan segala syukur bagi Allah. Mereka tak layak menerima pujian orang. Sebab apa? Kelebihan itu menyebabkan yang orang puji mereka ada kelebihan. Kelebihan itu Allah Ta'ala yang bagi. Kita tengok. Lepas bangun daripada tidur tu, berzikir dengan zikir-zikir yang dibacakan ini. Rasulullah biasa baca macam tu. Bangun tidur, dia baca doa ini. Dia baca zikir ataupun tasbih ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wasubhanallah, maha suci Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan maha suci? Maha suci daripada segala sifat kekurangan. Apa maksud kurang? Sifat koman bagi Allah Ta'ala tak ada. Sifat kurang, sifat lemah, sifat koman tak ada bagi Allah Ta'ala. Sebab tu bila kita belajar ilmu tauhid, ilmu akidah ini, Allah Ta'ala disebut, Allah Ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang kamalat, sifat-sifat yang sempurna. Sifat kita semua terdedah dengan kelemahan, kekurangan. Pendengaran, penglihatan kita. Pendengaran kita jarak jauh, kita tak boleh dengar. Penglihatan kita pun sama. Maknanya ada batasan, ada had, ada sempadan. Allah Ta'ala ni dia punya sifat mendengar, melihat, berkata-kata dan semua sifat-sifat tersebut. Semua tak ada kurang, tak ada lemah. Semuanya sempurna. Kamalat, sempurna sungguh. Sebab itu dipanggil Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Sifat kurang tak ada langsung bagi Allah. Adapun manusia ini terdedah dengan sifat-sifat kurang, sifat-sifat lemah. Okey, terus. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Allah Ta'ala yang Maha Besar, yang Maha Agung. Tidak ada kekuatan daya upaya melainkan dengan Allah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, bersada dan berdoa. Okey, terus. Baca doa pula selepas zikir-zikir ini. Ya Allah, ampunlah dosaku. Ataupun berdoa. Bila dia berdoa, auda'a. Berdoa ataupun meminta sesuatu. Minta ampun, Allahumma gfirli, ataupun sesuatu doa. Nescaya diperkenankan.
Sebab apa dia kata nescaya diperkenankan di sini? Di antara tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan permintaan doa hajat seseorang adalah di tengah malam. Jadi hadis yang kita nak belajar ni maknanya bangun malam. Selain daripada kelebihan bangun malam dan kita mengucap beberapa zikir ketika kita bangun, yang ketiga ni tentang kelebihan kita berdoa di tengah malam. Kan ada hadis yang selalu kita baca kan, ya Allah Taala turun ke langit dunia satu pertiga malam kan. Masa tu dia minta Allah Taala offer, buka tawaran. Siapa-siapa nak berdoa kepada Allah Ta'ala, nak bernajat, merayu kepada Allah, nak minta sesuatu, semua Allah Ta'ala perkenankan. Okey, terus. Okey, terus. Apabila dia berwuduk, wassallah, dan juga sembahyang. Apabila berwuduk, dia juga sembahyang. Lalu diterima sembahyangnya. Nak ceritakan, sembahyang siang Allah Ta'ala terima tak? Terima. Berwuduk siang Allah Ta'ala terima tak? Terima. Tapi nak ceritanya kelebihan berwuduk di tengah malam. Dan kelebihan kita sembahyang di tengah malam. Allah Ta'ala terima ibadat-ibadat yang dilakukan, maksudnya tentang kelebihan ataupun fadilat ibadat-ibadat tersebut. Okey, terus. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Layth an Yunus an Ibnu Sina qala akhbarani Haytham ابن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يكون الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة. Abdullah bin Bukar menyampaikan kepada kami daripada Lais, daripada Yunus, daripada Ibnu Syihab, daripada Haytham bin Abu Sinan bahawa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah kata Rasulullah bersabda, sesungguhnya saudara bagi kamu. Apa maksud saudara bagi kamu? Maknanya orang Islam ni semua dianggap sebagai saudara kita, sebab innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap orang beriman tu semua bersaudara. Walaupun tak kenal dengan adik-beradik kita, kaum kerabat kita, semua dia panggil saudara. Sesungguhnya saudara kamu tidak bercakap perkara-perkara yang keji. Ar-rafas maknanya keji ataupun kotor. Keji ataupun kotor apa dia? Percakapan-percakapan lucah. Itu dia panggil rafas. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah juzuk yang kedua. Haji itu bulan-bulan yang tertentu. Maknanya haji ni bukan semua bulan, bulan-bulan yang tertentu. Barang siapa yang menunaikan haji, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Jangan cakap benda lucah pergi ke Mekah ni, buat haji, buat umrah ni. Wala fusuqa, jangan buat perbuatan-perbuatan fasik. Perbuatan fasik ni perbuatan yang boleh mendatangkan dosa, maksiat. Wala jidala, jangan berdebat pergi ke Mekah ni, duk kelahi dengan orang, duk berbalah dengan orang. Salah sikit sebanyak tu, berikanlah kemaafan. Kadang-kadang warak ni kasar, terlanggar kita, terjejak kaki kita, tersilap ambil kasut kita. Orang berjuta, bukan 20-30 orang. Kita main Jumaat pun kadang-kadang kasut kita kawan tersilap pakai. Ini, itu baru berat 100, 200, 300 orang. Ini berjuta orang. Dia terpakai kasut kita, terjijak kaki kita, terlanggar kita. Maka berilah kemaafan. Jangan bertengkar. Apatah lagi nak bertumbuk. Kadang-kadang ada orang Melayu kita ni, dia adalah belajar silat sikit, tomoy, kungfu. Oh, dia balik cerita dia belasah orang Arab di Mekah. Depan Kaabah aku hayun. La ilaha illallah, orang dekat Kaabah ni berdoa. Depan Kaabah berdoa, buat ibadat. Dia cerita dia hayun orang Arab depan Kaabah. Nak cerita dia tu hebat lah. Samsing lah. Gedebel bukan di Malaysia. Sampai ke Mekah gedebel lagi. Padahalnya Allah Ta'ala kata tak betul tu. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Bertengkar pun tak boleh, apatah lagi bertumbuk. Doktor, Syekh Dr. Ali Aziz bin Bas dia kata, termasuk dalam bertengkar apa dia? Kita menawarkan harga dengan yang begitu tak masuk akal. Kita, bila kita berlaku jual beli sana, kita tak tahu barang tu sampai tak masuk akal. Terlalu nak murah.
Itu termasuk di dalam apa? Jidah juga. Contohnya kita beli 100 riyal. Dia kata di tawar-tawar dapatlah 70-80. Kita hentam sampai 30 riyal nak. Termasuk dalam jidah, termasuk dalam larangan ayat ni. Tak pernah sabar. Wah, apatah lagi kalau bertengkar tu. Kan banyak cerita kan orang balik Mekah ni dia bertengkar dengan orang, dia balah dengan orang Arab, bertumbuk dengan orang kan. Oh ya Allah, kalau kita tengok ayat Quran dan hadis ni kita tak berani nak buat macam tu. Pahala ibadat kita habis. Niat pergi ke Mekah ni untuk apa? Untuk buat ibadat kan. Bukan untuk bertumbuk dengan orang. Ha, untuk bertengkar dengan orang. Ha, jadi inna akhallakum yaqulu la yaqulu rafas. Rasulullah kata dia ni tak pernah cakap benda yang kotor. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah siapa dia? Ha, Abdullah bin Rawahah. Dia cakap benda yang elok je. Sebab tu dah ada dalam hadis Nabi, fal yaqu khairan au liyasmut. Kalau nak cakap, cakap benda yang baik. Kalau mulut kita ni tak reti nak cakap benda yang baik. Tak reti. Tak pandai. Tak boleh nak kontrol. Sekarang ni bahasa sekarang ni orang muda kata apa? Mulut tak ada insurans kan? Haa, jenis mulut tak ada insurans ni. Kalau kita jenis macam tu, lebih baik diam Nabi kata. Faliyaku khairan awliyasmut. Kalau bercakap pun boleh mendatangkan dosa, lebih baik diam. Dan sebahagian daripada mukmin, orang Islam yang sempurna keislaman dia kepada Allah, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, orang Islam yang sempurna keislaman dia, dia tidak menggunakan lisan dia untuk menyakiti orang dan juga tangan dia. Lisan ni kita kata, kita berucap, bertutur, kita bersembang, menyebabkan bila kita cakap mesti orang sakit hati. Ha, jadi percakapan tu kadang-kadang ada, tapi yang paling banyak ni jenis tangan. Kita type, dah masuk Facebook, WhatsApp. Ha, tulis kata-kata yang tak baik menyebabkan orang sakit hati. Ha, yang tu kita kena kawal, dia ada dosa pahala sebenarnya. Segala gerak-geri tangan kita, perkataan kita, bicara kita, tikah laku kita, semua dia ada hukum. Mana terlepas, tak terlepas. Ha, jadi kita kena ingat tu. Ha, takut jadi yang Nabi kata, ma ma'nal muflis. Atadru ma ma'nal muflis. Rasulullah tanya, wahai sahabat-sahabatku, kamu tahu apa makna muflis? Sahabat kata, man la lahu dirhamun wala dinarun. Orang yang muflis ni orang yang tak ada duit dinar dan juga duit dirham. Rasulullah kata bukan. Seseorang yang datang kepada Allah, bertemu kepada Allah pasal dia mati nanti, dia dibangkitkan di padang mahsyar, dibawa pahala-pahala yang banyak. Tapi bila dia waqad syatama hadza wa zalama hadza wa akhadha mala hadza, dia datang dengan pahala yang banyak, dia sakiti hati orang ni. Pahala dia kena bagi orang tu. Dia buat zalim kat orang ni, kena bagi kepada orang tu. Dia rampas harta orang, kena bagi kat orang tu. Tiba-tiba dah duk bagi, duk faraid. Pahala dia duk faraid kat orang. Duk agih kat orang, dah habis dah lah. Sebab banyak buat salah dengan orang ni. Banyak duk buat salah dengan orang kan. Tiba-tiba tak boleh nak bagi pahala dah. Terpaksa kena ambil dosa orang pula. Pahala nak bagi habis lah. Dia ambil pula dosa orang. Lalu Nabi SAW kata, orang ni lalu dicampak dalam neraka. Habis. Pahala semayang ada. Banyak puasa zakat haji tapi habis ke orang. Jadi bila kita tengok hadis-hadis macam ni tak berani. Kita nak berlebih-lebihan. Nak mengata orang, caci orang, hina tak berani. Sama isu-isu politik orang ni macam-macam. Takut kita nak baca. Ha. Kata ke orang macam-macam kan. Jadi kita takut lah. Kita jangan terpengaruh kau nak baca, sekadar kita baca saja untuk ambil maklumat. Kita nak share dengan orang. Perkataan-perkataan yang mencaci orang, menghina orang tak boleh. Ha, sebab tadi kita sebut kita ada pertimbangan, ada dosa dan pahala. Ha, kadang-kadang duduk berkelahi sangat, kita tengok. Sebab politik ni dia boleh berubah. Macam orang pegang mazhab. Bila dia buat kajian, dia pegang satu mazhab ni, dia rasa kuat. Lepas tu dia kaji-kaji lagi. Pendapat dalam bab ini, pendapat lain, mazhab lain lebih kuat. Lalu dia berubah. Sedangkan di dalam masalah mazhab ada dalil. Dalam politik tidak ada dalil. Dia boleh berubah. Tetapi berlaku perubahan itu, mestilah kita berubah kalau kita kata daripada tak baik kepada baik.
perubahan-perubahan dalam semua bab mesti daripada tak baik kepada baik. Ini kalau dah tak apa-apa baik, dia pergi kepada yang lagi teruk. Itu tak boleh. Perubahan itu boleh berlaku dalam apa-apa bab. Tetapi mesti maknanya daripada tak baik kepada baik. Tetapi kalau pada kepada tak baik, kepada yang lebih teruk, itu tak boleh berlaku perubahan. Tak boleh. Kita duk tengok kan, ada pihak kata, oh ni puak ni kuat rasuah. Ada lagu lagi. Hak ni kata, puak-puak ni komunis. Tiba-tiba bergabung dua komunis dengan rasuah. Nampak? Sebab berlebih-lebihan di dalam politik. Bila berceramah tu tak ada batasan. Akhirnya apa yang berlaku? Allah Ta'ala nak mempamerkan, nak mendedahkan. Maknanya kalau tempat buruk ni dia kembali, dia akan jadi bersatu pula. Di zaman Nabi pun macam tu. Di buruk dia pilih sama buruk. Dia tak akan pilih jadi bersama dengan orang-orang yang baik. Nampak? Sebab itu jangan berlebihan. Okey. Jadi kembali kepada hadis kita ni. Dia kata apa dia? Abdullah bin Rawahah ini dia tidak berkata dengan perkataan yang keji. Okey, terus. Nah, di antara kata-katanya dia kata, daripada kalangan kami ada Rasulullah yang membaca kitabnya, kitab Allah. Tengok. Dia berbangga dengan kemunculan Rasulullah, dengan diutuskan Rasulullah. Sebab diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta dengan rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutuskan engkau melainkan membawa rahmat kepada sekalian alam. Okey, terus. Ketika fajar telah sempurna kehadirannya. Okey, terus. Kami yakin bahawa segala yang dikatakan itu, dia kata dan membawa hidayah untuk kami setelah kami buta. Sahabat ni belum dia masuk Islam. Mereka berada di zaman jahiliah. Di zaman jahiliah ni macam buta lah. Tak kenal dosa pahala, syurga neraka. Macam-macam kemukaran, kejahatan mereka lakukan. Tapi dengan kedatangan Rasulullah, Rasulullah ni membawa rahmat, mendamaikan manusia. Kedatangan Rasulullah penyebab mereka memperolehi rahmat daripada Allah. Okey, terus. Kami yakin bahawa segala yang dikatakan itu menjadi nyata. Apa yang disebut oleh Rasulullah itu menjadi kenyataan. Okey, terus. Kami yakin bahawa segala yang dilakukan itu menjadi kenyataan. Dia menghabiskan malam dengan sisa tubuh tidak menyentuh tempat tidurnya. Ini dia sebut tentang Rasulullah Abdullah bin Rawahah ni kan. Rasulullah ni sentiasa berkiamulai. Okey, terus. Sementara itu kaum musyrikin tetap dalam tidurnya. Ini syair-syair tentang kelebihan orang yang berkiamulai. Berkiamulai dia bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Okey, terus. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت على أهل النبي صلى الله عليه وسلم كأن لي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترح فليا عنه. Abu Nu'man menyampaikan kepada kami daripada Hamad bin Zaid, dari Ayub, daripada Nafi' bahawasanya Ibnu Umar berkata, pada saat Nabi SAW masih hidup, aku pernah bermimpi. Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar. Bahasa zaman Nabi dia kata, aku pernah bermimpi ada sepotong kain sutera di tanganku. Tidaklah aku ingin pergi ke sesuatu tempat di syurga, melainkan ia akan terbang ke sana. Kain sutera tu dalam mimpi dia tu lah. Bila nak pergi ke syurga, maknanya kain tu pun pergi sekali.
Aku juga melihat seakan-akan ada dua malaikat yang datang kepadaku dan ingin membawa aku ke neraka. Dalam mimpi itu, dia nampak malaikat dua orang nak bawa dia masuk neraka. Lantas ada suatu malaikat lain datang dan berkata kepadaku, tidak perlu takut. Lalu ia berkata kepada kedua malaikat, malaikat itu malaikat yang nak bawa dia ke dalam neraka, lepaskan dia. Ha. Maknanya berita ini nak menggembirakan sahabat tadi. Pada peringkat mulanya, dia nak dicampakkan dalam neraka. Tapi dihalang oleh satu orang malaikat lagi, biarkan. Nak cerita tentang apa? Bagaimana gambaran tentang fadilat kelebihan dia. Dengan amalan-amalan yang dia buat itu dapat melayakkan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya mimpi. Oh, ni orang selalu sebut tentang mimpi kan? Sikit-sikit mimpi. Mimpi itu dijadikan hujah, dalil, dijadikan pedoman. Kita selalu sebut dalam isu mimpi ini. Pertamanya, mimpi para Nabi. Mimpi para Nabi dah betul-betul. Sebab mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu sebagaimana Nabi Ibrahim bermimpi, dia menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mimpi, dia menyembelih Nabi Ismail. Lepas tu keesokannya dia beritahu kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma tara. Wahai anakku, semalam aku bermimpi, aku sembelih kamu, apa pandangan kamu? Lalu Nabi Ismail kata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan. Sebab Nabi Ismail faham, yang memerintahkan itu adalah Allah. Sebab tu kita kata tadi, mimpi Nabi adalah wahyu. InsyaAllah kamu akan dapati aku termasuk daripada kalangan orang yang sabar. Okey, yang pertamanya mimpi Nabi, dah tentu benar. Yang keduanya mimpi sahabat yang diiyakan, yang diperakui oleh Nabi, itu juga adalah benar. Yang ketiga adalah mimpi kita semua. Mimpi kita semua ni sebagai panduan boleh. Kalau kita nak jadikan sebagai hujah syar'i, tak boleh. Hujah syar'i mesti kena ada dalil daripada Quran dan hadis. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran dan hadis pun ada sebut, Nabi ada sebut kan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika berbeza pendapat, kembali kepada Allah dan Rasul, Quran hadis. Nabi pun sebut, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua arahan, kamu tak akan sesat selama-lamanya, kitab Allah dan sunnahku. Jadi hujah syarak adalah Quran hadis, bukan mimpi. Mimpi ini sebagai panduan pedoman untuk diri sendiri je, bukan sebagai satu hujah syarak. Bukan kata semua mimpi betul, bukan semua mimpi tak betul. Dia tengok keadaan. Keadaan tu contohnya apa dia? Kita kata keadaan kita tidur dalam keadaan wuduk. Lepas tu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum tidur. Lepas tu dalam waktu kita tak ada fikir banyak, tak ada khayal sebelum tu. Kadang-kadang bila kita khayal, kita fikir sesuatu yang lain, sesuatu perkara, maka dia akan terbawa-bawa di dalam mimpi. Yang tu tak boleh pakai. Mimpi tak ada apa, tak ada gambaran, clue dalam pemikiran kita. Tiba-tiba kita dapat mimpi sesuatu perkara. Sebagai pedoman saja, bukan hujah syarak. Sebab nak tolak 100% tak boleh. Mimpi kita tolak 100% tak boleh. Sebab ada ayat Quran dalam surah Yunus, lahumul bushra fil hayati dunya wal akhirah. Allah Taala kata bagi mereka kabar gembira di dunia dan juga di akhirat. Ulama-ulama tafsir, di antaranya Ibnu Katsir dan juga di dalam tafsir Jalalain dan beberapa kitab tafsir yang lain menyebut kabar gembira ini adalah ru'yah salihah, mimpi yang soleh, mimpi yang baik, mimpi yang benar. Ada di kalangan manusia, dia dapat mimpi yang benar, ilham daripada Allah sebagai panduan, pedoman bagi dia. Jadi yang ni boleh diterima. Diterima pun untuk diri sendiri. Tak payah kita nak cerita dengan orang. Kalau kita nak tolak 100% mimpi tak boleh, sebab ada dalil dalam Quran dan hadis. Mimpi yang benar boleh pakai. Dalam hadis pun sebut macam tu. Tapi untuk panduan diri sendiri. Dan saya nak ulangi, mimpi bukan hujah syarak. Dia tak boleh nak cerita hukum ni ataupun benda ni, masalah dia begini. Ini dalil pada mimpi. Ni kadang-kadang buat tarikat, tasawuf, duk bawa. Yang jadi rosak hukum syarak ni.
Tinggal Quran habis hadis lah. Sebab benda tu dia seorang je tahu. Tolak Quran hadis lah. Sebab dia berhujah dengan mimpi. Jadi hak hukum yang ada dalam Quran ni tak boleh pakai lah. Sebab mimpi tu mengatasi. Hak ni yang jadi bahaya. Cuma saya nak sebut, kalau panduan diri sendiri okey lah. Tak perlu kita ceritakan kepada orang lain apa yang kita mimpi. Itu sebagai pedoman untuk diri kita. Okey, terus. Fasat hafsatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda ru'yaya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'mar wajhu Abdullah law kana yusalli min al-layl. Faqala Abdullah radhiyallahu anhu yusalli min al-layl. Hafsah menceritakan salah satu daripada mimpiku kepada Nabi. Tengok. Hafsah anak Saidina Umar kan? Isteri Nabi, bila dia mimpi, dia rojak kepada Rasulullah. Tadi saya sebut, kalau mimpi Nabi dah tentu wahyu. Dan mimpi yang benar juga adalah mimpi seseorang sahabat yang diiktiraf, diakui oleh Nabi. Betul ya? Sahabat-sahabat ni memang dia biasa. Dia mimpi sesuatu, lalu dia cerita kepada Rasulullah. Selain daripada anak dia tadi, anak Saidina Umar, Saidina Umar juga pernah mimpi sesuatu, dia beritahu kepada Rasulullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam sahihnya, di dalam Kitabul Ilmi, Saidina Umar pernah bermimpi dia minum susu. Lalu ditakbirkan bahawa susu itu adalah ilmu. Tengok, sahabat pun biasa mimpi. Tapi dia mimpi dia rujuk kepada Rasulullah. Sekarang ni banyak buku-buku ataupun kitab-kitab yang menghuraikan, mentafsir tentang takbir mimpi. Di antaranya Ta'tirul Anam fi Ta'biril Manam. Dalam kitab ni dia nakalkan pendapat ulama-ulama mimpi. Ulama ni dia ada ulama, kita kata ulama tafsir bahagian fiqh, tafsir bahagian sains, tafsir bahagian tafsir dengan asar, dengan hadis Nabi dan juga dengan asar sahabat, tafsir bil maksur contohnya. Dia bawa mari tafsir ayat Quran disokong dengan hadis-hadis Nabi. Ada tafsir cerita buat mimpi. Jadi ulama-ulama buat kajian, dia kata tak boleh pegang secara pasti tafsir-tafsir mimpi ini. Sebab itu satu andaian. Suatu andaian, bukan satu kepastian ni. Jadi tafsir mimpi dia macam ramalan juga. Apa maksud? Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kita nak pegang secara pasti tak boleh. Okey, terus yang terakhir ya. Dah baca dah. Yang terakhir. Wa kanu la yazaluna yaqussuna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ar-ru'yat annaha fi al-lailati as-sabi'ati min al-'ashr al-awaqir. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ara ru'yatun qad tawaqqa'at fi al-'ashr al-awaqir. Faman kana mutaharriha falyataharraha min al-'ashr al-awaqir. Setelah itu Abdullah bin Umar selalu melakukan solat malam. Akhirnya para sahabat selalu menceritakan mimpi-mimpi mereka kepada Nabi SAW. Bahawa ia Lailatul Qadar terjadi pada malam ketujuh daripada 10 malam yang terakhir. Maknanya malam 27. Sahabat-sahabat bila Rasulullah mentakbir sebahagian daripada mimpi sahabat mereka yang lain, hai orang lain pun bila mimpi tanya Rasulullah, bila mimpi tanya Rasulullah. Supaya Rasulullah takbir. Sudah tentu apa yang ditakbirkan oleh Rasulullah itu adalah benar. Begitu juga tentang perlihatan mereka di dalam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebenarnya di sudut tarikh berlakunya malam Lailatul Qadar itu memang diketahui oleh Rasulullah, diberitahu oleh Allah. Nabi keluar daripada rumah dia satu malam, satu hari, lalu bertemu dengan sahabat Ali. Dia nak kumpulkan sahabat dia dan nak cerita tentang tarikh berlakunya Lailatul Qadar. Sampai di pertengahan jalan berlaku pertengkaran, perbalahan antara dua orang sahabat. Nabi jadi terlupa. Dia kata, tadi aku ingat nak beritahu kepada kamu tentang berlakunya malam Lailatul Qadar. Tengok kamu bertengkar depan aku, aku dah jadi lupa. Okey, tak apa, Nabi kata, pilihlah malam-malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir, malam-malam yang ganjil. Jadi kita boleh pilihlah berdasarkan kepada umum hadis itu. Sama ada malam 21, 23, 25, 27 sampai 29.
Tapi kebanyakan ulama sebut malam 27. Kau tengok dalam hadis ni tu. 10 yang terakhir kan, malam yang ketujuh, 10 yang terakhir tu maknanya malam 27. Sebab tu kalau di Saudi sendiri, ulama-ulama Saudi kalau malam 27 memang dia pulung betul. Malam lain pun pulung juga. 27 tu kalau kita tengok Sudaisi kan, dia doa tu sampai sejam lebih. Sejam lebih doa saja. Qiyam pun dia panjang. Kerana besar kemungkinan berlakunya malam Lailatul Qadar pada malam tersebut, iaitu malam 27. Ada beberapa perkara yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Di antaranya malam Lailatul Qadar, yang keduanya tarikh kita mati, yang ketiganya tarikh berlakunya kiamat. Sebab apa? Sebab Allah dia nak suruh sentiasa bersedia. Kalau dah tahu confirm malam 27, 23, 25, kita akan pulung malam tu je, malam lain kita tak buat. Jadi bila dia cerita secara umum, manusia ni daripada awal Ramadan dia dah bersedia dah. Masuk 10 yang terakhir, 20 ke atas, lagi pulun. Lagi tekun kan? Maka dia sentiasa bersedia. Begitu juga yang kedua, tarikh kematian kita tak ada beritahu. Bila-bila boleh mati. Mati ni bukan syarat tua. Mati bukan syarat kita bersedia. Mati bukan syarat sakit. Kadang-kadang orang sihat boleh mati, orang muda pun boleh mati, tak bersedia pun boleh mati. Jadi sentiasa kena bersedia. Sebab tu Allah Ta'ala tak beritahu tarikh. Begitu juga kiamat pun kita tak tahu bila. Jadi nak berhadapan dengan kiamat pun dia suruh kita melakukan persiapan untuk berhadapan dengan kiamat, iaitu dengan membawa bekalan-bekalan melalui ibadat kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.